Respons Raffi Ahmad diramal Hard Gumai bakal punya anak perempuan. Raffi Ahmad dan Nagita Slavina diramal akan mempunyai anak perempuan setelah diduga mengadopsi bayi bernama Lili. Prediksi ini disampaikan oleh Hard Gumai saat menjadi bintang tamu dalam program FYP Trans 7. Saat itu, Hard Gumai yang kerap meramal berbagai hal, diminta memprediksi artis yang akan hamil tahun ini. Belak-belakan, Hard Gumai menyebut bahwa Nagita Slavina akan mempunyai anak perempuan. Hal ini membuat Raffi Ahmad kaget. Nagita Slavina akan hamil, kata Hard Gumai, dikutip dari YouTube Trans 7 Official, Rabu, 1 Mei 2024. Mau emang rencananya mau, timpal Raffi Ahmad. Irfan Hakim selalu host acara menyebut Raffi Ahmad sempat terperangah karena ramalan tersebut. Apalagi, Hard Gumai menyebut kehamilan anak perempuan Nagita Slavina akan terjadi di tahun ini. Insya Allah kalau nggak meleset tahun ini. Cewek, imbu Hard Gumai. Kenapa Vi, kok ekspresi lu kayak shock gitu? Tanya Irfan Hakim. Raffi Ahmad menjawab, hal itu karena Nagita Slavina memang amat mendambakan anak perempuan. Ya doain aja lah. Kalau aku mau, anak, cewek atau cowok sama aja. Tapi kalau Gigi emang maunya cewek, terang Raffi Ahmad. Emang pengin dari kemarin kita tuh itu makanya Lili ada tuh pas lagi bulan puasa kita sama-sama doa, datanglah Lili, imbuhnya. Irfan Hakim mendoakan ramalan Hard Gumai menjadi kenyataan. Kehadiran bayi Lili pun didoakan menjadi jalan agar Nagita hamil anak perempuan. Mungkin itu pembuka doa juga, sud Irfan Hakim. Ya mudah-mudahan doain, tandas Raffi Ahmad.